والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله وتعالى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال المصنف الإمام الحبيب العارف بالله قطب الإرشاد وغذ لبدر البلاد الحبيب عبد الله بن علوي ابن محمد الحداد رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنكم وإياك والقسوة. Beliau Imam Al-Haddad memberikan satu nasihat kepada kita untuk berhati-hati dengan yang namanya kerasnya hati. Pastikan betul, usahakan betul gimana caranya hati kita ini tidak termasuk hati yang keras. Wa hiya ghiladul qalb wa jumuduhu. Apa sih hati yang keras itu? Hati yang keras adalah hati yang kaku. Hati yang sama sekali enggak ada sisi lunaknya. Dinasehati enggak bisa, dikasih tahu enggak bisa, dikasih peringatan enggak bisa. Wa jumuduhu, keras. Atos, bandel, mokong hatinya. Hatta la yata'atsar bil mau'idhah. Saking kerasnya sampai-sampai yang namanya mau'idhah tidak memberikan efek. Wala yariqu wala yalin inda dzikril maut. Bahkan tidak menjadi lunak ketika dia sekalipun ingat sama yang namanya mati. Bahkan kalau perlu, orang yang punya hati yang keras, sekalipun jenazah ada di hadapannya, dia masih bisa sanggup ketawa. Sekalipun jenazah ada di hadapannya, dia masih bisa untuk maksiat bahkan. Sekalipun jenazah ada di hadapannya, dia masih bisa lupa bahwa kematian itu hanya bicara giliran, hanya bicara waktu. Orang itu kalau hatinya keras, nasihat nggak masuk. Orang itu kalau hatinya keras, maka sekalipun diajak ingat sama yang namanya mati malah menolak. Wis, jangan ngomongkan yang namanya mati. Kadang-kadang kita ini lari daripada sesuatu yang penting karena hanya karena kita merasa takut. Siapa yang nggak takut sama yang namanya mati? Semua orang juga takut sama yang namanya mati. Tapi pertanyaannya adalah, setelah mati itu lebih menakutkan? Setelah mati itu lebih menakutkan? Maka sudah sepatutnya kalau kita takut sama sesuatu, ya ada antisipasi, ada rencana. Bagaimana mungkin kita mengantisipasi kematian dan setelah kematian kalau kita nggak ada rencana? Bagaimana mungkin ada rencana kalau nggak ada pembahasan? Kalau nggak diajak inget semuanya sama yang namanya mati, gimana caranya dia berencana terhadap apa yang akan dia alami setelah matinya dia? Wal wa'ad wal wa'id, dikasih janji manis nggak masuk, dikasih ancaman peringatan juga nggak terima. Wa ahwalil akhirah, sekalipun diajak ingat terhadap keadaan-keadaan akhirat juga nggak masuk. Sebagaimana qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ab'adul asya'i minallah, paling jauhnya sesuatu dari Allah subhanahu wa ta'ala, al-galbul ghasi, yaitu hati yang keras, hati yang kaku. Wa inna ab'ada min gulubin nasi min rabbina rahimi galbun ghasi. Dalam subat dikatakan, sesungguhnya paling jauhnya hati manusia dari Allah, maka ketahuilah paling jauhnya hati manusia dari Allah adalah hati yang keras. Rahmat Allah nggak dapat. Dia tidak termasuk di antara manusia yang layak, pantas, berhak untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Ibarat besi dikasih hujan, bukan malah baik, malah karatan. Orang kalau sudah hatinya keras, jauh dari Allah, dikasih nasihat bukan manfaat.
Dianggapnya nasihat itu adalah racun. Dianggapnya nasihat itu adalah sesuatu yang enggak ada gunanya, enggak ada manfaatnya. Berbahagialah kita kapan kita dikasih nasihat masih mau menerima. Hanya saja yang menjadi masalahnya kita adalah implementasi daripada nasihat tersebut, prakteknya. Tapi kita masih mau menerima, berarti hati kita ini belum sepenuhnya dikatakan hati yang keras, hati yang kaku. Masih ada lunaknya, masih bisa menerima menerima nasihat. An-na'im yughath, dikatakan oleh Al-Imam Al-Haddad dalam kitabnya Al-Hikam, orang yang tidur itu masih bisa dibangunkan. Wal ghafil yudzakkar, orang yang lupa itu masih bisa disadarkan. Wa man lam yujdi fihi tadzkir wa tanbih fa huwa mayyit. Tapi orang itu kalau dibangunkan enggak bisa, disadarkan enggak bisa, diingatkan enggak bisa, diperingati enggak bisa, itu namanya mayyit. Hati ada yang lupa. Hati yang lupa adalah masih bisa disadarkan. Hati ada yang tidur, yaitu hati yang masih ada potensi untuk bangun, masih bisa dibangunkan. Tapi ada hati, hati yang keras, yaitu adalah hati yang mati. Apa tanda utamanya hati kita mati? Kapan kita menerima nasihat justru kita enggak terima. Kapan kita menerima nasihat justru kita enggak terima. Apa sih penyebab utama daripada hati yang keras? Penyebab utamanya adalah fasyahwatun nafsi ma'al dhunubi mujibatani ghaswatal qulubi. Syahwat yang diturut-turuti, nafsu yang dipuas-puaskan, bersamaan dengan itu berakibat kepada dosa. Ada syahwat yang kalau dituruti enggak berdosa. Banyak makan, banyak tidur, banyak main, enggak dosa. Tapi kalau sudah syahwat dipuas-puaskan, nafsu yang diturut-turuti, dan akibatnya adalah dosa, menjadi orang yang tamak sehingga menghalalkan segala cara, misalkan nafsu dituruti yang berakibat kepada dosa. Nah, dua penyebab ini adalah merupakan dua penyebab utama hati kita keras, hati kita mati, hati kita beku, tidak sama sekali memberikan pengaruh yang positif yang namanya nasihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tuktsiru al-kalam bi ghairi dzikrillah. Apa sih tandanya orang itu hatinya keras? Nabi ngasih kode kepada kita, ngasih clue, petunjuk. La tuktsiru al-kalama min bi ghairi dzikrillah. Jangan banyak ngomong di selain zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan banyak membahas, membicarakan sesuatu selain zikir, selain sesuatu yang manfaat, sesuatu yang berguna, sesuatu yang positif untuk zahirnya, untuk batinnya, untuk dunianya, untuk akhiratnya, untuk pribadinya, untuk keluarganya. Fa innahu ghaswatul qalbi. Karena sesungguhnya orang yang banyak ngomong sesuatu yang enggak manfaat, banyak lupa daripada zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bermula, berasal, bersumber daripada ghaswatul qalb, kerasnya hati. Wa inna ab'adan nas minallah al-qalbul ghasi. Dan paling jauhnya manusia dari Allah adalah al-qalbul ghasi, orang yang hatinya keras. Naam. Wa qala alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, minasyaqa'i arba'un. Ada empat hal penyebab manusia itu celaka. Ada empat penyebab celakanya manusia. Yang pertama, ghaswatul qalb, kerasnya hati. Orang kalau sudah keras hatinya, enggak manfaat apapun yang positif. Air itu sebetulnya manfaat, tapi kalau sudah kena kepada besi, enggak manfaat sama sekali. Malah menghancurkan, malah merusak. Nasehat juga begitu, mau idhoh juga begitu. Orang yang sholat pahalanya begini, orang yang enggak sholat dosanya begini, enggak manfaat. Dia enggak tertarik sama pahalanya Allah, dia enggak takut sama ancamannya Allah.
hati yang keras. Lah kalau sudah orang seperti ini, gimana nasibnya dia di akhirat? Akhiratnya tergantung bagaimana amalnya kita di atas dunia, dan amalnya kita itu tergantung bagaimana hatinya. Hati kalau baik, amalnya baik. Hati kalau jahat, amalnya buruk. Nah, salah satu tanda daripada orang itu punya hati yang keras adalah enggak masuk kepada dirinya yang namanya nasihat. Yang kedua, di antara empat penyebab celakanya manusia adalah wajumudul ain, mata yang enggak pernah nangis. Saya mau tanya, kita ini setiap hari maksiat kan ya? Kita ini setiap hari kan pasti punya dosa. Pertanyaannya adalah, kapan terakhir kita menangis karena dosanya gitu? Oh, 10 tahun yang lalu. Memangnya kita berbuat dosa dari 10 tahun yang lalu? Kita berbuat dosa terakhir 10 tahun yang lalu. Kok sampai sekarang gak pernah nangis? Sebutkan satu hari kita gak maksiat. Mau matanya kita gak maksiat, mau telinganya kita, mulutnya kita gak maksiat. Sebutkan satu hari, di hari itu kita gak maksiat. Meskipun kita sakit, kadang-kadang kita maksiat. Meskipun kita di rumah, kadang-kadang kita masih maksiat. Meskipun sendirian, kita kadang-kadang masih maksiat. Meskipun di kamar, kita masih sendirian. Walaupun rame, kadang-kadang kita ini masih maksiat. Kapan kita gak maksiat? Pertanyaannya, kalau setiap hari kita maksiat, kan seharusnya setiap hari kita ini nangis. Sama seperti orang yang kelaran, kesakitan. Kalau setiap hari dia kesakitan, maka dia gak bisa tahan air mata. Sama. Anehnya, setiap hari kita punya dosa, tapi gak setiap hari kita menangis. Kita ini kalau kesakitan pasti mengeluh, sambat. Kita ini setiap hari maksiat, apakah setiap hari kita sambat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mengeluh, minta tolong, minta bantuan. Setiap orang yang kesakitan, setiap orang yang kelaran, pasti dia cari jalan gimana caranya sakitnya ini sembuh. Pertanyaannya, setiap hari kita maksiat, kenapa enggak setiap hari kita ini minta kepada Allah kesembuhan daripada kemaksiatannya kita? Nah, jadi iya, jumudul ain, nangis enggak pernah nangis. Gak pernah nangis, itu tanda manusia itu celaka. Coba pikir, kapan terakhir kita nangis? Jadi kita ini perlu menangisi diri kita sendiri sebetulnya. Perlu menangisi diri kita sendiri. Ada seorang ulama, namanya Fathah bin Sakhrof. Fathah bin Sakhrof ini 20 tahun nangis. Keluar dari matanya air mata. 20 tahun kemudian nangis, gak keluar kecuali darah. Total 40 tahun nangis. Suatu ketika dia meninggal, nanti di akhirat dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tanya, Fathah bin Sakhrof, saya mau tanya, apa perlunya kamu ini 20 tahun nangis air mata? Ya Allah, mungkin ada di antara amal-amal saya yang tidak engkau terima, maka saya tangisi. Mungkin dengan sebab tangisan saya, amal itu menjadi amal yang diterima. Sholat, ya Allah kok gak khusyuk ya, nangis, dipikiri, takut, nangis. Mungkin dengan sebab itu sholat saya engkau terima ya Allah. Ibadah apapun, dia merasa ada yang kurang, maka kekurangan itu dia tangisi. Berharap tangisan itu bisa menambal kekurangan ibadahnya dia. Tanya lagi ya Allah, lah terus 20 tahun berikutnya kamu nangis darah, apa perlunya? Apa perlunya? Aku khawatir tangisan air mataku selama 20 tahun enggak engkau terima, maka aku dobeli, aku antisipasi dengan tangisan darah. Maka Allah mengatakan, Fathah bin Sakhrof, ketahuilah, 20 tahun terakhir sebelum kamu mati, tidak satupun malaikat lapor kepada saya, kepada Allah, tentang amal buruknya kamu. Enggak ada. Selama 20 tahun terakhir, kamu gak punya dosa. Kenapa? Tangisan air mata untuk menambal kekurangan ibadahnya dia, dan tangisan darah 20 tahun berikutnya adalah untuk antisipasi jangan-jangan tangisan air matanya gak diterima oleh Allah SWT. Maka ketahuilah, 20 tahun terakhir sebelum kamu mati, satupun malaikat tidak laporan kepada aku tentang kejelekannya kamu, kemaksiatannya kamu.
orang itu kadang-kadang kepaten misalkan ya. Paten seminggu nangis. Setahun kalau iling-iling, diingat-ingat nangis lah. Nanti kapan 5 tahun diiling-iling melihat apa atau mengalami apa yang membuat dia ingat sama masa lalunya nangis lagi. Lah kita ini enggak nunggu flashback, enggak nunggu mengulang memori kita beberapa tahun yang lalu untuk membuat kita ingat maksiatnya kita. Hari ini aja udah cukup buat kita menjadi bekal modal alasan kenapa kita harus nangis sekarang. Itu yang kedua. Kerasnya hati, kemudian mata yang tidak pernah menangis karena Allah Ta'ala. Menangis karena cinta biasa, tapi kalau menangis karena dosa itu yang surga. Nah, kita menangis karena cinta, karena sakit, karena kepaten bolak-balik. Menangis karena dosa, kapan terakhir? Itu pun kalau pernah. Yang ketiga, wal hiris. Tanda celakanya manusia itu adalah sifat tamak. Sifat tamak itulah yang mengeluarkan Nabi Adam dari surga. Gara-gara kepingin makan buah khuldi, akhirnya terusir Nabi Adam dari surga. Kemaksiatan pertama kali yang ada di surga itu adalah Nabi Adam makan buah khuldi. Kemaksiatan pertama kali yang ada di surga diakibatkan oleh sifat tamak, rakus, serakah. Dan yang keempat adalah waqulul amal, orang yang panjang angan-angan. Kalau mikir urusan dunia, kalau mikir urusan dunia dawa 10 tahun lagi dipikir, padahal urusan kita 10 tahun yang akan datang kalau memang masih panjang umur kan sudah dipikiri sama Allah, bahkan sudah diatasi, sudah diurusi sama Allah. Lah kalau urusannya Allah kita pikiri, sanggup kita kira-kira? Urusannya Allah nih, urusannya presiden aja kita gak sanggup mikiri kok. Kerjaannya RT aja gak semua diantara kita ini sanggup kok ngurusi. Lah ini urusannya Tuhan, mikiri iya bagaimana nasib kita 10 tahun dipikiri sendiri, ya gak sanggup. Akhirnya orang kalau sudah panjang angan-angan, yang haram halal, yang haram halal, is nyolong, korupsi misalnya, ya riba, bunga bank, bunga renten, wis pokoknya sing penting 10 tahun kas aku di oma, duwe motor, kapan aku mati anakku duwe warisan. Lah hidupnya anaknya sendiri dipikiri, hidupnya anak setelah matinya dia dipikiri. Lah urusan anaknya dia kan juga urusannya Allah, sama urusannya kita sebagai orang tua diurusi Allah, urusannya anak kita juga diurusi sama Allah. Loh Bib, gak boleh tapi orang tua tuh mikiri gimana warisannya anak, boleh, tapi prioritas buat dia secara pribadi adalah mikiri tentang apa yang akan dia bawa nanti di akhirat. Itu nomor satu, itu nomor satu. Ya kita enggak, yang kita pikiri gimana caranya saya kapan mati punya rumah, punya ini, punya itu, punya mobil, punya kendaraan, punya fasilitas, punya warisan, anak kalau perlu sampai SMA, sampai S1 kalau perlu, sampai S3, asuransi ada semuanya, asuransi pendidikannya, asuransi jiwanya, nggak tahu hukumnya asuransi gimana, makanya utang sana, utang sini, utang sana, nekat. Orang kalau panjang angan-angan, sa'a amaluh, mantola amaluh, sa'a amaluh. Orang itu kalau panjang angan-angan, kedawan mikir, buruk perbuatannya. Orang nekat utang, utang halal ya. Mobil utang, rumah utang, TV utang, HP utang, sepeda motor utang. Lah apa kok gak nabung ae? Kalau memang panjang umur nututi duit itu ku. Utang 5 tahun, yakin umurnya sampai 5 tahun. Orang sekarang utang misalnya. Utang halal aja, apalagi utang bank. Utang renten. Utang halal lah. Dia pasti yang pertama kali dia pikir, gaji saya nututi enggak ya? Kan begitu ya. Gaji saya nutut apa enggak? Seharusnya yang pertama kali dia pikir umurnya saya nutut apa enggak?
Siapa yang bisa jamin gajinya kita 5 sampai 5 tahun sama? Sekarang 5 juta, 7 juta, oh nutut, nyicil. Siapa yang bisa jamin sampai 5 tahun gajinya tetap? Itu aja gak bisa jamin, apalagi umurnya kita yang serba rahasia. Lah kok nekat? Kenapa? Panjang angan-angan. Loh Bib, saya takut Bib, nanti kalau saya mati anak saya gak punya warisan, nanti saya mati rumah saya masih kontrakan, saya gak punya kendaraan. Itu kan panjang angan-angan, urusannya anak, urusannya Allah. Urusannya kita juga urusannya Allah. Lo kan enak sudah diurusi sama Allah. Lah lah kok melok mikiri? Usaha. Tapi nomor satu buat kita, nomor satu buat kita prioritas itu adalah gimana caranya saya mati, saya ngadep sama Allah, gimana keadaannya saya. Aneh kalau orang zaman sekarang gimana caranya dia mati punya warisan terhadap anak istrinya keluarganya, tapi jangan mikir lawai dhewe ya apa. Lah gimana dia sendiri gitu. Jangan-jangan salah wis utang gak lunas mati disian. Lah anaknya ngewarisi apa? Saya mau tanya. Ngewarisi utang. Dia utang-utang alasannya keluarga. Lah kalau umurnya panjang, kalau gajinya nutup, lah kalau enggak. Berarti kan ngewarisi utang. Lah mending nabung-nabung kalau yang panjang umur nutup duit itu tuku. Enggak tuku enggak apa-apa. Kapan mati saya enggak ninggalkan utang dong. Enggak ada resiko apa-apa. Enggak ada resiko apa-apa. Itu gambarannya ya. Dan beda ya, sedekah ketika sehat sama ketika sakit, nilainya, derajatnya, pahalanya itu beda. Lah kita ini kalau gak kepepet gak sedekah. Kita ini kalau gak kepepet gak mikiri akhirat. Kita ini kalau sehat, panjang umur, yang dipikiri dunia, terus seloro baru akhirat. Baru mikiri, anakku boleh aku mati sholat atau enggak ya. Seharusnya kan ketika dia sehat-sehatnya, panjang umurnya, dia mikiri itu, bukan mikiri dunianya kita, dunianya anak, keluarga. Kenapa? Dunianya kita dipikiri sama Allah, diurusi sama Allah, dunianya keluarga juga diurusi sama Allah. Lah kalau sudah diurusi sama Allah, lah kok melok gitu loh. Kan ngelancangi urusannya Allah itu namanya. Sudah diurusi sama Allah, saya gak percaya tak kok melok-melok. Hati-hati loh. Kita ini kalau punya urusan dilancangi orang kita gak seneng, dipikir gak mampu kan begitu. Lah kalau kita ngurusi urusannya Allah, lah gimana perasaannya Allah kalau dicul gitu, gimana kita? Oh melok-melok ya wis urusan dewe morat marit hidupnya kita sudah. Usaha untuk dunia gak ada masalah, tapi nomor satu adalah usaha untuk akhirat. Jangan dibalik, orang kalau panjang angan-angan buruk perangainya, suka ngurus halal haram wis, gak ngurus utang, terus gak ngurus juga, gak ngurus, akhirnya nekat, akhirnya nekat. Wong urusannya kita besok ini, besok gimana? Kita gak tahu. Lah kok iso urusan 10 tahun kasih opo ceritanya? Sudah diurusi sama Allah. Apa sih yang gak mampu bagi Allah ini? Kita kalau punya urusan, terus ada yang bantu ngurusi urusannya kita, seneng apa gak kita? Seneng, matur nuwun, terima kasih. Lah kalau urusannya kita diurusi sama Allah, kok melok-melok sih ya? Apakah manusia itu lebih pantas diandalkan daripada Allah? Manusia itu tempatnya khianat. Kalau urusannya kita diurusi orang itu lebih bisa percaya. Kenapa diurusi Allah nggak mungkin khianat, kita nggak percaya, nggak yakin. Manusia itu kapan bantu kita, dia punya kelemahan, mungkin gak beres kerjaannya dia, rong ini tak garap dewe ada aku, kan begitu. Namanya ditolong sama manusia kadang-kadang gak sempurna. Lah kalau sudah diurus sama Allah, ada yang gagal kan? Ada kehendaknya Allah gak terjadi. Lah kok bisa orang itu kalau panjang angan-angan itu tandanya kalau dia gak yakin, gak percaya, tidak mau mengandalkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu ceritakan ada seorang ulama namanya Ma'ruf Al-Qurhi, seorang ulama. Dia kalau di masjid tugasnya adhan sama komat, kalau imam gak mau adhan komat, adhan komat, setelah adhan, setelah komat. Ada satu ulama, ada satu ulama namanya Al-Imam Muhammad bin Abi Taubah. Al-Imam Muhammad bin Abi Taubah setelah adzan, setelah qomat, maka seorang ulama yang namanya Al-Imam Muhammad ini perintah sama Al-Imam Ma'ruf Al-Qurhi untuk maju menjadi imam. Maka Al-Imam Muhammad ini sungkan begitu loh.
Mungkin kalah ilmunya, mungkin kalah sepuhnya, mungkin kalah istiqomahnya, mungkin merasa kalah solehnya. Enggak, jangan saya yang jadi imam. Jenengan aja yang jadi imam. Jenengan sudah adzan, qomat, wis pas wis sa imame wis. Saya enggak pantas dipaksa. Enggak, saya ini di masjid ini enggak pernah jadi imam memang. Pokoknya saya lihat ada orang yang pantas jadi imam, siapapun itu saya minta. Jadi bukan cuma kamu toh yang saya minta untuk jadi imam. Banyak orang saya perintah untuk jadi imam. Pokoknya pantas jadi imam, bisa jadi imam. Saya tugas cuma adzan, qomat. Nah, sekarang berhubung ada kamu yang pantas, ya sudah kamu yang jadi imam. Waduh, jangan maksudnya Ali Muhammad, jangan nolak. Akhirnya kalau saya jadi imam, saya enggak mau lagi lo salat di sini. Kalau saya jadi imam kapok wis, saya enggak mau lagi sholat di sini, disuruh imam saya enggak mau. Maksudnya itu mundur alus gitu loh. Iya. Ibarat kita ini diajak orang mendayoh, bertamu ke rumahnya, kita ini diajak orang bertamu ke rumahnya orang. Waduh, nungguin segala macam. Akhirnya kan sungkan-sungkan dewi. Waduh, lek katanya marani mana lah sungkan. Ini juga begitu, udah kamu jadi imam. Enggak, kalau saya jadi imam saya enggak mau sholat lagi di sini. Maka Imam Ma'ruf Al-Bukhari mengatakan, "Dari mana kamu yakin kalau kamu bakal sholat lagi? Ini sekarang sholat asar. Dari mana kamu yakin nanti maghrib sholat lagi? Kok bisa kamu berani mengatakan kalau saya sholat di sini jadi imam, ya saya nggak sholat lagi nanti? Kok isok ruh kalau bakal sholat mana? Dari mana kamu tahu?" Dinasehati gitu. Dinasehati. Dari mana kamu tahu kalau kamu ini bakal hidup sampai maghrib? Dari asar sampai maghrib, sekarang sholat maghrib. Dari mana kamu tahu kalau kamu bakal hidup sampai isya? Siapapun yang mati, nggak tahu kalau dia bakal mati. Siapapun orangnya. Nggak tahu, walaupun dia sakit tahunan, dia nggak tahu kalau dia bakal mati kapan, itu dia nggak tahu. Tetap mendadak, yang namanya mati tetap mendadak, tetap mengagetkan. Nah, karena itu seharusnya panjang angan-angan ini. Orang itu kalau panjang angan-angan dalam urusan dunia, pendek urusan akhiratnya, pendek urusan akhiratnya, cetek. Tapi kalau orang itu mikirnya simpel dalam urusan dunia, sederhana, sehari, maka dia jelas akan panjang urusan akhiratnya, panjang amannya, panjang ridhonya, panjang syafaatnya Nabi. Seharusnya begitu. Nggak ada orang panjang angan-angan dalam urusan dunia, kemudian urusan akhirat juga dikasih enteng, nggak ada. Naam. Kemudian fahtariz min hadhil arba. Kata Imam Al-Haddad, hati-hati sama empat sifat ini. Hati yang keras, mata yang nggak pernah nangis, sifat yang tamak dan panjang angan-angan. Coba kita pikir, dari empat sifat celakanya manusia ini, dari empat sifat ini yang mana yang nggak ada pada diri kita? Semuanya ada. Nggak pernah nangis iya, hati keras iya. Kita hadir pengajian. Saya mau tanya, dari Sabtu kemarin sampai sekarang keadaan kita gimana? Sudah lebih baik daripada Sabtu kemarin? Seminggu loh. Padahal sudah cukup dikatakan manusia itu rugi kapan hari yang kemarin tidak lebih baik, ya hari sekarang tidak lebih baik daripada hari kemarin. Sudah cukup dikatakan rugi. Lah gimana kalau seminggu? Sabtu kemarin sampai Sabtu sekarang keadaan kita enggak lebih baik. Hati-hati, zaman-zaman itu akibat daripada hati kita yang keras. Hati kita yang kaku. Kenapa? Nafsu yang dituruti yang berakibat kepada dosa, yang membuahkan dosa. Karena itu kalau kita ingin lunak hati kita, pastikan bukan nafsu yang kita turuti, Allah yang kita turuti. Kalaupun kita nuruti nafsu, enggak berlebihan. Kalaupun kita nuruti nafsu, enggak berlebihan dan tidak sesuatu yang berakibat kepada dosa. Tidur, makan, istirahat, refreshing, selama tidak berlebihan dan tidak berakibat kepada dosa, maka itu tidak membuat hati kita semakin keras. Kemudian tidak banyak bicara kecuali untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, dari empat sifat orang yang celaka semuanya ada pada diri kita. Kapan kita mau berubah? Hati yang keras, mata yang gak pernah nangis, tamak dan panjang angan-angan. Semuanya ada pada diri kita. Hati-hati, kata Imam Al-Haddad. Wa fil hadis, dan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wa fil haditsil akhir wa alam, ketahuilah annallaha, sesungguhnya Allah, la yaqbalu du'aan min qalbin ghafil. Allah itu tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Kita ini sering doa, tapi hati kita enggak sering doa. Kita ini sering doa, tapi hati kita melang-melang buana.
Kita ini sering minta kepada Allah, ngangkat tangan, tapi pikiran kita bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menerima doanya orang yang hatinya enggak fokus, enggak konsen terhadap apa yang dia ucapkan. Maaf, kadang-kadang kita ini doa, bondo apal tapi enggak ngerti maksudnya. Lah gimana caranya khusyuk dalam doa? Penting buat kita itu untuk mengerti. Mending ya, mending baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, asal dia ngerti, daripada baca doa panjang tapi gak ono ngerti hatine blas. Lah dia enggak ngerti apa yang dia minta gitu. Gimana caranya hatinya bisa fokus, konsen? Ya mikirnya macam-macam. Sama seperti kalau kita baca koran, tapi bahasanya bahasa Jepang. Ya diulak-alik toh. Yang dicari bukan ceritanya, yang dicari adalah gambarnya. Enggak konsen, enggak fokus, enggak ada kenikmatan dia baca koran tapi bahasanya bahasa yang tidak dia mengerti. Sama kalau kita doa tapi enggak ngerti apa yang kita panjatkan, ya akhirnya apa? Akhirnya enggak nikmat, enggak ada kenikmatan dalam doanya kita. Enggak ada kenikmatan dalam doanya kita. Pilih salah satu. Pilih salah satu. Fahami apa yang kita baca dalam doa, atau kalau enggak baca doa bahasa Arab yang kita ngerti maksudnya. Iso do. Kalau panjang ngerti semuanya enggak apa-apa. Tapi kalau sudah panjang enggak ada yang ngerti, ya cari 1-2 doa yang kamu ngerti, baca. Sambil ditingkatkan. Oh, doa ini sering saya baca tapi saya enggak ngerti artinya, pelajari. Loh, kadang-kadang orang kalau satu begini, ya wis mulai saya aku ndongoe bahasa Indonesia. Ya enggak apa-apa sih. Ya enggak apa-apa. Cuman kan seharusnya kita bahas, kita ini maju gitu. Seharusnya dari apa yang kita baca bahasa Arab itu sudah bagus. Cuman kekurangan kita enggak modali dengan pemahaman. Nah, seharusnya kita ganti dengan pemahaman, bukan dikreasi kemudian pakai doanya sendiri, kreasinya sendiri. Kenapa kita enggak pakai doanya Nabi? Doanya yang ada di Al-Qur'an, tinggal kita pahami apa sih maksudnya, apa sih artinya. Itu aja. Bukan berarti ganti bahasa Indonesia, walaupun enggak apa-apa. Enggak wajib dungo itu harus bahasa Arab, itu enggak wajib. Cuman tentu bahasa Arab bahasa yang utama. Dan kekurangan kita adalah memahami artinya. Maka tutup kekurangan itu dengan kita pahami artinya. Kekurangan orang zaman sekarang adalah ketika dia berdoa, sama seperti sholat. Sholat itu sebenarnya kita ngomong sama Allah, mulai awal sampai akhir. Ngomong sama Allah, tapi karena kita gak ngerti artinya, ya gak ada kenikmatan dalam sholat. Akhirnya gak fokus, gak konsen dalam sholat. Gak khusyuk dalam sholat. Sama doa itu butuh kita mengerti, butuh kita pahami artinya apa, maksudnya apa, maknanya apa. Kalau sudah begitu, nikmat kita berdoa. Kalau sudah begitu, ada kekhusyuan manakala kita sholat. Nih, hati-hati, Allah tidak akan menerima doanya orang yang hatinya lalai. Doanya orang yang hatinya lalai. Nah, mungkin ada yang mau tanya, dipersilahkan. Kalau ada yang mau tanya, dipersilahkan. Kalau nggak ada, sambil nunggu adzan, saya lanjut. Monggo. Saya kepingin majelis ini lebih hidup sebetulnya. Cuman kadang-kadang dingin terus. Saya kepingin ada yang tanya begitu. Walaupun di luar topik enggak ada masalah. Walaupun di luar topik enggak ada masalah. Nji. Semoga saya berdoa. Tapi sama sekali artinya tidak. Karena saya tidak bisa. Apakah tidak nyampe kalau ada doa tanpa tahu isi artinya? Iya. Ada satu riwayat, orang tuh kalau baca Quran ngerti arti, enggak ngerti arti, nyampe, dapat pahala. Tapi kalau berzikir enggak ngerti artinya, enggak nyampe. Kecuali zikir satu zikir, apa itu selawat? Selawat. Tapi secara umum orang ngerti artinya, tapi kalau misalnya ada orang yang selawat enggak ngerti artinya, tetap nyampe. Istimewanya selawat. Tapi kalau ada orang berzikir subhanallah, 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 apa artinya? Haru. Enggak nyampe. Kecuali Al-Quran dan kecuali sholawat. Doa juga begitu. Sekarang gambarannya begini, Allah tidak akan menerima doanya orang yang hatinya lalai, kepikiran macam-macam. Saya ngerti artinya, tapi hati saya lalai, enggak Allah terima. Ngerti, Rabbana atina fid dunya hasanah itu artinya apa, saya ngerti. Rabbana hab lana min ladunka rahmah, saya ngerti artinya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, saya ngerti artinya. Cuman ketika saya baca doa tersebut, karena apal ya, karena apa terucap begitu saja ngalir dari mulut saya, tapi pikiran saya, hati saya enggak fokus terhadap apa yang saya minta, itu enggak diterima oleh Allah. Pertanyaan saya, gimana caranya kita fokus konsen terhadap apa yang kita minta, tapi apa yang kita minta kepada Allah kita enggak ngerti artinya? Maka dari itu saran saya, kita kalau baca doa, baca mau pendek mau panjang terserah, yang penting ngerti artinya. Secara
walaupun bukan kata per kata, tapi secara sekilas. Oh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab, minta kebaikan dunia akhirat, minta perlindungan dari neraka. Rabbana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, misalkan. Oh minta rahmat ke Allah itu Maha Pemberi, bukan kata per kata. Yang penting sehingga membantu kita untuk khusyuk. Membantu kita untuk khusyuk. Itu gambarannya. Jadi ketika kita merasa ada doa yang kita enggak ngerti artinya, fahami artinya. Mulai sekarang cari tahu artinya. Itu tugasnya kita itu. Biar apa? Biar doanya kita adalah doa dari hati yang fokus, konsen, hati yang khusyuk. Kemudian itu menjadi doa yang diterima, yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tugasnya kita. Sama seperti sholat. Mau sampai kapan kita Fatihah ngerti terus? Kan begitu. Mau sampai kapan gitu? Kan masalahnya sholat wajib baca Fatihah. Lah kalau mulai dari dulu sampai sekarang kita bondok, hafal toh enggak ngerti artinya secara umum. Ya sampai kapan kita enggak? Ya seterusnya kita enggak bakal khusyuk dalam sholatnya kita. Karena apa? Ngerti arti itu membantu untuk khusyuk. Ngerti arti aja kadang-kadang enggak khusyuk, gimana enggak ngerti? Apalagi kalau enggak ngerti, itu sekedar membantu gitu. Intinya begini, Allah tidak akan menerima doanya orang yang hatinya enggak khusyuk. Nah, mengerti artinya terhadap apa yang kita baca dalam doanya kita itu membantu untuk khusyuk. Itu tugasnya kita. Itu tugasnya kita. Coba cek sekarang. Sekarang nih, kita mungkin ya siapapun di antara kita pernah baca doa yang kita enggak ngerti artinya. Saya mau tanya, khusyuk enggak hatinya? Misal tahlil, baca doa. Gimana? Kita khusyuk enggak saat itu? Enggak ada. Enggak ada. Ada yang tidur, ada yang amin. Ada yang enggak ngangkat tangan, enggak ada yang khusyuk. Kenapa? Ngerti artinya? Itu gambaran. Jadi kalau kita enggak ngerti artinya, ya berat buat kita untuk khusyuk. Dalam doanya kita, dalam apapun. Tapi kalau kita ngerti, itu membantu walaupun tidak menjamin 100%. Itu gambarannya. Nah, ya mudah-mudahan Allah terima segala doa-doanya kita, ya Allah tutup segala kekurangan kita dalam berdoa, mungkin enggak khusyuk, enggak fokus, enggak konsen, tapi tetap Allah dengan kemahasempurnaannya menyempurnakan kekurangan kita dalam doanya kita, dalam ibadahnya kita, sehingga doanya kita tetap diterima oleh Allah, ibadahnya kita tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lain mungkin? Monggo. Di luar topik boleh? Enggak ada masalah. Ada. Jadi walaupun hanya tahu artinya sepintas-pintas itu boleh. Ya? Boleh, nggak harus kata per kata, nggak harus kata per kata. Yang penting Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu secara umum, ya konteks doanya itu apa? Itu aja nggak apa-apa, nggak harus kata per kata. Nggak harus kan. Kan beda ya kalau kita baca doa bahasa Arab yang kita nggak ngerti artinya sama kita baca doa bahasa Indonesia tapi kita ngerti artinya otomatis. Beda kan suasana hati kita? Beda. Tapi bukan berarti seperti yang saya sampaikan tadi, oh selek ngono mulai saiki maca donga bahasa Indonesia wae. Loh, tutupi kekurangannya itu. Bukan ditinggalkan lari dari masalah. Walaupun nggak ada masalah baca doa dalam bahasa Indonesia, cuman bukan memperbaiki diri itu namanya. Memperbaiki diri seharusnya apa? Apa yang kurang dia tutupi. Oh saya kurangnya dalam pemahaman. Fahami selesai. Bukan kemudian beralih kepada bahasa Indonesia. Kenapa? Kita kalau doa pakai bahasa Indonesia pasti ngarang. Lah kalau doa bahasa Arab dari Nabi atau dari Al-Quran, dari doanya Nabi Ibrahim mungkin, yang kita baca doanya Nabi Yunus mungkin, yang kita baca doanya Nabi Yusuf mungkin. Cuman kita nggak tahu, itu aja. Sejarah doa itu apa kita nggak tahu. Nah, sekait contoh Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu kan doanya Nabi Ibrahim. Iya, kalau enggak salah saya bahas di minggu yang lalu itu ya. Nah, itu doanya Nabi Ibrahim. Nah, apa artinya? Itu aja dulu. Syukur-syukur kita ngerti kenapa Nabi Ibrahim kok tiba-tiba berdoa seperti itu. Kita ini banyak baca doa tapi enggak ngerti artinya, tapi enggak ngerti itu doanya siapa sebetulnya. Nah, kan beda doa karangan kita sama doa karangannya Nabi Ibrahim, kan beda. Lah kalau kita doa pakai doanya para nabi, tinggal kita pahami artinya. Bayangkan gimana caranya kita bisa khusyuk, itu akan lebih mudah dan akhirnya akan menjadi mudah bagi Allah untuk mengijabah doa-doanya kita. Nah,
Terakhir mungkin kalau ada. Nah, oh, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat buat kita semuanya. Jadi ilmu yang bisa kita amalkan. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menuntun, membimbing jalan kita semuanya kepada jalan diridhai oleh Allah. Dan mudah-mudahan senantiasa langkah kita mendapatkan pandangannya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita semuanya diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan nazak yang mana di saat itu Rasulullah SAW hadir bersama kita. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana.